peristiwa kemarin pencurian kendaraan dinas di area parkir bandara Sentani yang terjadi kurang pukul 14 siang kemarin. Yang sana saat anggota tersebut melaksanakan kegiatan untuk menjemput personil di bandara. Yang bersangkutan pelaku ini menuju mobil dinas tersebut dan dia mengambil mobil tersebut yang memang parkir di area parkir bandara Sentani. Memang sempat diupaya untuk menghentikan di area bandara, namun yang bersangkutan berhasil melanjutkan kendaraan. Setelah itu dilakukan pengejaran dari anggota yang mengawasi mobil itu dengan beberapa anggota dari Polsek, sehingga sampai di lokasi di distrik Sentani, ya, kendaraan tersebut dihentikan dengan menembak ban kendaraan terlebih dahulu, diperingatkan. Setelah itu baru diamankan yang bersangkutan. Nah, saat ini yang bersangkutan masih dalam perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.